ayat kursi ini ulama menyebut bukan sekedar dalil qiyamuhu binafsihi saja, tapi di dalam ayat kursi ini ada ismul a'zam, ada nama Allah yang amat sangat agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang bila mana kita berdoa menggunakan ismul a'zam, mintanya sama Allah, Allah ijabah tidak pakai lama. Mana itu? Huwal hayyul qayyum, dengan zikir ya hayyu ya qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman liyanfa'una. Halaman 15. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dialah Allah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Dia, al hayyu zat yang hidup kekal, al qayyum lagi berdiri sendiri. Wa qala aidan, dan berfirman pula, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa qala aidan, wallahul ghani wa antumul fuqara, Allah itu Tuhan yang kaya raya, sedang kamu semua adalah orang yang sangat membutuhkannya. Wa qala aidan, dan berfirman pula, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya daripada alam semesta. Wa qala aidan, dan berfirman pula, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung hajat segala hamba-Nya kepada-Nya. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, di dalam kajian tauhid itu setiap sifat Allah dan sifat Rasul-Nya ada tiga pembahasan. Yang pertama, definisi sifat. Yang kedua, dalil-dalil sifat. Yang ketiga, cara mengamalkan daripada sifat-sifat Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Malam hari ini kajian kita berbicara tentang dalil naqli, dalil dari Quran atau dari hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa arti qiyamu binafsihi itu Allah tidak butuh kepada zat untuk didiami, dan arti qiyamu binafsihi yang kedua adalah Allah tidak butuh kepada pencipta, sebab Dia yang mencipta segalanya. Kalau Allah butuh kepada pencipta, baru berarti, dan sudah kelewat kajian tentang sifat qidam
betapa Allah sedari dulu sudah ada. Arti qiyamuhu binafsihi yang pertama, Allah tidak butuh kepada zat untuk didiami. Sebab Allah bukan sifat yang mana sifat itu nempel pada zat. Tapi Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat. Mana dalil Qur'annya? Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Bahasa simpruknya qiyamuhu binafsihi ini adalah kaya raya, mutlak, absolut, tidak relatif. Artinya kaya raya, Allah tidak butuh ama apa saja. Justru segalanya butuh kepada Allah. Itu qiyamuhu binafsihi. Kalau kita ada orang kaya di kampung kita, kemarin disinggung, punya kontrakan 10 pengen 20, yang punya 20 pengen 30 dan seterusnya, itu namanya hakikatnya masih miskin, belum kaya. Dan tidak bisa untuk mencapai qiyamuhu binafsihi, sebab ini adalah sifat Allah. Mana dalil Qur'annya? Qur'an ini sasarannya adalah untuk muslim. Bila pertemuan sebelumnya dijelaskan dalil akli yang sasarannya untuk non-muslim dan muslim yang lemah, kalau ini sudah dalil Al-Quran. La raiba fi dhalikal kitabu la raiba fi. Ini Alkitab, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Semuanya isinya benar. Mana dalil Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Banyak. Kalimat Al-Ghaniyu dalam Al-Quran kurang lebih ada 20. Allah terangkan 2 untuk makhluk, 18 itu berbicara tentang ghinan mutlak. Itu begitu. Di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 255, Allah menjelaskan bahwa dirinya, zatnya bersifat qiyamuhu binafsihi. Kata Allah dalam ayat kursi yang zaman sekarang nih pada rebutan, kalau sudah nyalon dewan aja pada baca ayat kursi. Udah jadi aja ingatnya sama kursinya, sama ayatnya enggak. Begitu. Ini ayat kursi, Allah bilang begini awalnya nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Qayyum. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya Dia. Al-Hayyu yang maha hidup kekal. Al-Qayyumu yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada zat untuk didiami, tidak butuh kepada pencipta. Jadi Al-Qayyumu kaya raya. Istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa. Terkayanya Allah dari apa saja, enggak butuh. Al-Hayyul Qayyum. Quran. Ini adalah asma Allah Al-Qayyum, sifatnya qiyamuhu
binafsihi, sifat asma-Nya Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Tidak butuh ama apa saja, tidak butuh ama ibadah kita, tidak butuh ama solat kita, tidak butuh ama puasa kita, andai Allah nyuruh kita ibadah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Coba dipikirin tentang nikmat aja. Lah yang ngasih rezeki ama kita Allah, berarti nikmat dari Allah. Lalu kemudian Allah nyuruh kita untuk bersyukur. Allah janjiin juga, kalau Anda bersyukur, Allah tambahin dengan 3 kali lipat tambahan paling minim. La in syakartum la azidannakum. Nikmatnya dari Allah. Allah perintah kita bersyukur. Keuntungannya bukan buat Allah lagi, buat kita lagi. Saking kayanya Allah. Kayanya Allah. Kaya Allah. Sampai-sampai ayat kursi ini ulama menyebut bukan sekedar dalil qiyamuhu binafsihi saja, tapi di dalam ayat kursi ini ada ismul a'zam, ada nama Allah yang amat sangat agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang bila mana kita berdoa menggunakan ismul a'zam, mintanya sama Allah, Allah ijabah tidak pakai lama. Mana itu? Huwal hayyul qayyum, dengan zikir ya hayyu ya qayyum, ya hayyu qayyum. Karena qayyum itu wahai Tuhan yang kaya raya. Jadi diberikan kaya Allah. Ada ulama besar Betawi, wali min awliyaillah, Mu'allim Syafi'i Hadami, rahimahullah rahmatal abrar. Itu dibagikan oleh Mu'allim kepada murid-muridnya yang pengen diberi kesuburan ama Allah daripada qiyamuhu binafsihi, disuruh untuk membaca, mendawamkan zikir ismul a'zam, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, 1000 kali ya teman, 1000 sekali duduk. Karena mukanya demen kredit, boleh dicicil. Habis dohor 200, asar 200, maghrib, isya, subuh, totalnya 1000. Kata Mu'allim, ini ijazah dari ulama besar Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bentani. Ini amalannya, kata Mu'allim. Kata Syekh Nawawi Al-Bentani di dalam kitabnya itu Nasaihul Ibad, dan Mu'allim itu berikan zikir itu. Kata Syekh Nawawi, atatlubu an takuna kasiromalin wa yusma'u minka kauluka fil maqali. Apakah Anda pengen jadi orang yang hartanya banyak,
duitnya banyak. Begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Mau enggak jadi orang yang duitnya banyak? Sebab duit itu hubungannya dengan kepala berbanding lurus. Kalau dompetnya kosong, palanya berat. Benar enggak? Waduh, saya curiga itu. Begitu. Kalaulah dompetnya berat, palanya enteng. Jalan kemana aja seger. Saya curiga yang sakit-sakit tuh puyeng urusan ini, jangan-jangan. Benar enggak kira-kira? Hah? Waduh. Kata Syekh Nawawi, atatlubu an takuna kasi romalin wa yusma'u minka qauluka fil maqali. Mau enggak Anda pengen hartanya banyak? Begitu. Dan omongan Anda didengar sama orang. Begitu, datang sama orang ngajuin proposal, baru datang aja. Ini muka proposal, udah berkata begitu aja tuh. Ini enggak, omongannya didengar. Dia jadi RT begitu, didengar sama warganya. Sian sama RT tuh, bener aja disalahin. Apalagi salah dia. Begitu juga pengurus masjid tuh, bener aja disalahin mulu. Udah bener dikata-katain, apalagi dia salah dia. Pengen gak didengar omongannya begitu sama orang-orang? Kata Syekh Nawawi di dalam Nasihat Libatnya tuh, atatlubu an takuna kasi romalin wa yusma'u minka qauluka fil maqali wa min kullin nisa'i taro widadan tasurru bihi wa min kullir rijali. Mau enggak engkau sama orang perempuan didemenin? Sama orang-orang tuh demen, bininya demen sama dia, enggak pulang. Kata bininya, gua lihat lubang tambah mumet. Gitu. Lihat muka kita nih bini, mumet yang tadinya seger jadi sakit. Ini enggak. Sama perempuan didemenin. Bukan perempuan, orang laki. Maknanya disenengin orang. Begitu kata Syekh Nawawi. Wa min kullin nisa'i tara widadan tasurru bihi wa min kullir rijali. Mau enggak kau disenangi orang-orang? Kayaknya anggota dewan ini pengen dipilih ini yang kaya begini nih. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa ya'tikal ghina wa tara sa'idan muhaban mukraman wa kasira mali. Mau enggak engkau jadi orang kaya? Gitu. Kaya. Kekayaan datang. Bukan kaya doang. Kau bahagia. Kaya doang. Kalau enggak bahagia, rugi. Duit banyak, ya Allah, ditawarin daging, kolesterol, kopi, semlambu, sate kambing, darah tinggi, durian, darah tinggi, emping, asam urat. Lah abang ini, duit banyak makannya apa? Saya nasi putih, garam, air putih, indah-indah. Duit banyak, sengsara banget, kontrakan banyak, enggak kayak pembantunya. Ngopi, udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah kobliya, mabak dia. Begitu, sate 30 tusuk. Sop iga 3 mangkok. Emping, 4 toples habis. Bures, tahu bures enggak? Itu ampe pakai begini nih toplesnya. Itu bures tuh. Begitu sudah. Begitu.
Lah, ini enggak. Duit banyak tapi bahagia. Begitu. Jangan duit banyak tinggalnya di rumah sakit, kan enggak bahagia. Duit banyak makanan susah. Lihat durian aja, ya Allah, monster, monster. Dia takut. Enggak kayak pembantunya, sangat menikmati walau tidak memiliki. Matut. Wa yatikal ghina wa takunu sa'ida muhaban mukraman wa kasira mali. Mau enggak kekayaan datang kepadamu dan kau hidup bahagia, dihormati, dimuliakan, dan banyak harta? Syekh Nawawi ngajarin wa tukfa kulla hadisatin wa makrin minal a'da wa min kulli wadi. Mau enggak kau dihindari dari cobaan hidup, dari malapetaka dan tipu daya musuh, serta diintimidasi oleh penguasa? Mau enggak diselamatin nama Allah? Gitu. Apa rahasianya? Faqul ya hayyu ya qayyum alfan. Baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. 1000 mukammalatan ala maril layali, pas sepanjang malam. Jangan ampe lebih, jangan ampe kurang. Dikirnya jangan ampe ngantuk. Kelewat 1100, mau kaya kelewat, jadinya susah lagi. Enggak boleh ini. Kudu 1000 pas, kurang enggak boleh, lebih enggak boleh. Kayak baterai, tahu baterai? Bohlam, bohlam. Center bohlamnya 2 volt, diisi baterai 2. 6, 6, 4, 4. Ini batu 2, bohlamnya diisi batu 6, putus. Ini bohlamnya 6, diisi baterai 2, redup. Jadi biar pas 1000, enggak boleh lewat, enggak boleh kurang. 1000 dibacanya. Bilailin au naharin inna fima asartu ilaih yurakhisu kulla ghali. Malam kek 1000, siang kek, pokoknya 1000. Jangan lebih, jangan kurang. Kata Syekh Nawawi Al-Badani, sesungguhnya pada apa yang saya telah terangkan ini, rahasianya banyak dan bisa memurahkan harga-harga mahal. Gimana bisa memurahkan harga mahal? Duitnya ada. Kalau duit ada mau biar kata mahal juga kebeli. Benar enggak? Kalau duitnya orang ada, biar beras nih harganya 1000 liter, ya enggak kebeli juga. Mahal. Maka kita kudu baca ya hayyu ya qayyum 1000. Ketika ditanya Mualim Syafi'i Adami, ini hadorotnya kemana Mualim? Biar ini sampai. Kata Mualim Syafi'i Adami ke Nabi, Imam Ghazali, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi, Imam Ghazali, Syekh Nawawi Al-Bantani,
Lah kan yang ngasih mualim-mualimnya juga namanya ada. Iya ada. Makamah mualim. Diwirid sehari 1000. Sekali duduk tengah jam. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sampai 1000. Wis enggak bakal ngalamin susah hidup. Begitu. Rizkinya banyak berlimpah. Utang mau segede gunung beres. Yang penting jangan ditinggal. Enggak boleh pray. Dia harus baca dia. Ya Hayyu, Ya Qayyum. 1000 saban hari. Enggak boleh putus. Mau cash ke, mau kredit ke, yang penting dalam 24 jam 1000. Enggak ngalamin susah. Itu dulu waktu saya mau nikah. Begitu. Baca aja ini. Kata beliau. Udah. Ini kado dari mualim. Biar Fahrunya jangan susah hidup. Begitu. Saya di mana undangan pernikahan disuruh ceramah, mesti saya bagi sama itu pengantin. Di mana aja, karena kiainya ngasihnya waktu itu begitu. Jadi biar enggak susah. Jadi rahasia daripada qiyamuhu binafsihi sebagai sifat Allah yang asmanya Al-Qayyum. Kenapa ayat kursi ini andalan? Karena rahasianya pada ismul a'zam. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bahkan di dalam satu riwayat, Asep bin Barhaya, orang Sunda, bukan khodimnya Nabi Sulaiman, Asif bin Barhaya. Asep orang Sunda bisa. Ini bukan dalam tafsir. Itu mindain istana Balkis. Setan minta waktu sehari. Saya bisa sehari mindain. Kata Asif bin Barhaya, saya sebelum ente ngedip dari merem, melek, udah ada. Bacaannya Ya Hayyu, Ya Qayyum. Maka disebut ismul a'zam. 1000 sehari. Cuman kalau yang bisa mindahin kayak begitu tuh, udah berapa puluh tahun ngamalinnya itu. Kan kita baru mau masalahnya. Baru mau. Begitu saudara. Saudara mau mindahin emas yang ada di atas Monas aja. Begitu. Zikir dulu. Zikir dulu. Ini nih materi kita. Al-Qayyum. Sebagai dalil Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Satu. Dua. Di dalam Al-Quran. Pada surat Fatir ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah jelaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Allah, wahai sekalian manusia, siapa ke, mau kiai mau bukan kiai, mau pejabat mau dia rakyat,
pengusaha, mau dia karyawan, mau siapa aja, kalian manusia, antumul fuqara, anda itu sangat-sangat butuh sama Allah, butuh sama Allah, dan Allah kaya raya, tidak butuh, kaya raya. Allah itu kaya raya. Anda itu butuh sama Allah. Butuh. Kapan? Selamanya. Jangan kadang-kadang doang butuh kita sama Allah. Itu kadang-kadang doang. Kalau dagang lagi rugi baru malam pengen melek, tahajud lah. Pengen duha. Kalau untung ngorok mulu. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Kita ini butuh sama Allah. Jangan enggak butuh. Biar saudara kontrakannya banyak, tangisi Allah. Butuh. Butuh sama Allah. Biar saudara kiai butuh sama Allah. Terus menghamba sama Allah. Karena anda fakir. Sangat butuh sama Allah. Dalam hal apa saja kita butuh sama Allah. Urat nadi kita kalau enggak bergerak setruk. Allah butuh. Sadari kita butuh sama Allah. Mau pagi, mau siang, mau malam kita butuh. Kenapa? Karena butuh sifat kita. Berarti sifat Tuhan kita lawanannya tidak butuh. Tidak butuh itu bahasa Arabnya qiyamuhu, qiyamuhu binafsi, qiyamuhu binafsi. Allah, anda butuh, butuh. Jadi kita ini fakir, fakir. Bentuk jamaknya fuqara. Biar kata bapak punya kontrakan banyak, fakir, masih butuh sama Allah. Kita butuh sama oksigennya. Kita butuh sama peredaran darah kita. Kita butuh sama nyawa kita. Dicabut aja sama Allah nyawa kita, habis. Kita ini butuh, jangan pura-pura enggak butuh. Kalau pura-pura enggak butuh bakal dicolek oleh Allah. Baru kita meringis nyari Allah. Dagangan kita dibikin rugi, itu colekan Allah. Biar kita ingat kita butuh sama Allah. Badan kita dikasih sakit, itu colekan Allah. Biar kita sadar kita butuh sama Allah. Begitulah problem-problem kehidupan kita. Semua itu isyarat dari Allah. Biar kita mengerti bahwa kita ini antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghani. Nah, al-ghani inilah dalil naqli bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, kaya raya. Ampe ba'da Jumat menjadi wiridan, ini sama ampe utang segede gunung mesti bakal dikasih sama Allah. Kalau dia baca Jumat tuh, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, tuh al-ghaniyul hamid, ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, agnina bihalalika an haramik wa bita'antika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Suruh tuh pada Jumat. Jangan enggak. Apalagi kita punya cicilan puyeng di pala 70. Habis Jumat dia harus baca Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an mansik. 70.
kata kita udah stabil 4, minimal 4, jangan kurang habis Jumat dikir itu 4. Nggak bakal ngalamin susah hidup. Cuman tipikal orang kayak kita ini pengennya pempanen, nanem ogah. Pengen mau diberi kesuburan, dikirnya nggak mau. Dikir enggak kayak orang dulu. Orang dulu, ya Allah, Jumat baca musabbihat Fatihah 7, Qulhu 7, Falaq 7, Nas 7. Tutup doa minimal ya Ghani ya Hamid 4 kali, sampai 70 yang dikir Jumat. Itu begitu. Subuh itu begitu. Maka orang-orang dulu kerjanya nyantai. Kerjanya kaya-kayanya selagu-lagunya begitu. Anak banyak, 30 orang dulu-dulu. Tapi bisa nyekolahin anak, bisa ngasih kontrakan sampai dia mati, bisa ngasih rumah. Kenapa? Bergantungnya sama Allah yang qiyamuhu binafsihi, luar biasa jiwanya mereka. Dalam ayat yang lain, pada surat Muhammad pada ayat 38, Allah jelaskan wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu kaya raya, sifatnya kaya raya, berdiri sendiri, dan anda semua fakir, membutuhkan Allah. Butuh dokter, coba hidup yang paling enak dokter. Yang nyembuhin orang sakit siapa? Yang nyembuhin Allah. Yang dapat duit lah dokter, enak enggak? Begitu yang nyembuhin Allah. Allah tempat bergantung semuanya. Begitu Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta, tidak butuh apa-apa aja. Tidak butuh. Saking kayanya Allah tuh matahari. Mau yang nyembah Allah kek, mau yang kagak kek, boleh disinari sama Allah. Enggak dibatas-batasin. Mau yang sujud sama Allah kek, mau yang kagak kek, boleh menghirup oksigennya Allah. Saking kayanya Allah. Kaya. Allah kaya. Maka kita yang merasa susah, malamnya jangan ngorok teruslah. Melek. Bersandar jiwa sama Tuhan yang punya sifat qiyamuhu binafsihi. Mau ngapain? Daripada malam. Udah ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya sandar sama Allah. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangan Nabi, ngalamin pusing. Biar kata anak Nabi juga pusing juga. Dilihatin tuh sama Nabi, kenapa raut mukamu wahai Fatimah, ada kesusahan ya Rasulullah? Nih baca suruh nyandar kesusahan hidup tuh sama Allah. Baca ini, diajarin tuh sama Nabi. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dibaca oleh Siti Fatimah, enggak lama lagi hilang kesusahan hidupnya. Saudara suka stres mikirin kelakuan anak, kelakuan ini, apalagi bininya, nyanyi mulu.
Kalau kayak Elvi Sukaisi sih mendingan nyanyinya. Ya Allah, ama kaleng rombeng masih kurang nyaring tuh kaleng rombeng. Nyaringan dia. Siapa yang suka diomelin bininya ini? Saya curiga yang nyengir-nyengir. Baca. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghfir. Ini doa Kanjeng Rasul spesial untuk putri tercinta. Biar enggak ngalamin susah. Kalau saudara lagi pegel gitu ya, mikirin penyakit, pegang nih dada. Dengan tangan kanan baca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li syani kullah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Cepat. Allah tuh qiyamuhu bi nafsi. Ini ya hayyu qayyum. Dahsyat. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad. Apa itu? Qiyamuhu bi nafsihi. Allah tempat bergantung hajat-hajat makhluknya semua. Maknanya kaya raya. Saking kayanya Allah, lam yalid wa lam yulad. Lanjutannya itu. Itu dalil kayanya Allah. Lam yalid walam yulad. Sampai adalah seorang ulama ketika didatengin, "Yai, saya ini dagang. Bagaimana biar saya dagang ini tambah barakah?" Suruh bacanya surat Al-Ikhlas. Anda baca Al-Ikhlas 1002, jangan kurang. Begitu.